Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Adalah Putu Darmayana. Salah seorang perajin di Denpasar, Bali ini mulai mengembangkan kerajinan kulit kerang menjadi beragam dekorasi yang cantik. Di antaranya adalah kulit kerang yang dijadikan bagian dari dekorasi dinding, mebel, bahkan lantai. Putu mengaku sebenarnya kerajinan ini adalah perpaduan antara kerang dengan media aslinya. Untuk membuat dekorasi kerang cantik, kulit kerang yang sudah dihaluskan kemudian ditempelkan ke permukaan media, seperti meja kayu atau lantai keramik. Di sini diperlukan ketelitian tinggi, terutama untuk kerang dengan motif mozaik. Diperlukan waktu 15 hari untuk mengerjakan motif mozaik pada satu meja atau lantai berukuran 1 meter. Sementara untuk motif linier atau garis lurus diperlukan waktu 3 hari. Mengenai harga dihitung berdasarkan banyaknya lapisan kerang pada media dekor. Per meter dipatok antara 25 hingga 30 juta rupiah. Skype. Jadi kita bicara telepon, kalau untuk membuat murah harga, kita biasanya ngomong sama tamu, kita lewat Skype. Jadi saya bisa tunjukkan di situ. Jadi tamunya pun bisa lihat, kita bisa chatting langsung dengan tamunya. Putu mengaku harga kerajinan kerang ini memang sebanding dengan kualitas bahan baku. Maka ia kemudian menyasar kalangan atas sebagai konsumennya. Beberapa barang lain yang diproduksi dari beragam kerajinan kerang ini antara lain tempat buah, perhiasan, dan aksesoris. Tak lain ini dilakukan agar selalu membuat daya kreativitasnya selalu hidup. Dari Bali, Saifullah, Metro TV. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.